Ayo Marlin, ini Marlin. Teman-teman, kita dapat ikan paus, teman-teman. Lu lihat ini, gua dapat ikan paus. Oke, halo teman-teman dan kembali lagi di channelnya Azmi Gaming, teman-teman. Oke, di sini gue mau menunjukkan sesuatu ya. Di sini gue sudah dapat ikan banyak banget dan terutama ada ikan yang sudah B3, teman-teman. Mana dia? Nah, dia. Namanya adalah half seal dan juga penguin, teman-teman. Ini bintang 3 ya. Ada di tempat ini, teman-teman. Sementara bintang 3 yang lainnya nih habitatnya kita lihat beda ya habitatnya ya. Nah, ini juga beda. Nah, habitat kita tuh yang ini nih, yang gunung berapi kan. Terus ini, nah ini ada nih young sperm whale, teman-teman. Ini gue udah lihat ya, di bawah emang ada ikan paus, teman-teman, gede banget. Ada sekitar 3 ya, 3 ikan paus. Yang pertama ini young sperm whale. Terus paus yang kedua itu bentar. Bukan ya. Sunfish. Oh, sunfish ada di sini ya. Gue juga baru tahu nih. Itu ya young sperm whale, terus ada paus orca dan ada gue ngeliat apalah gitu, pokoknya ada 3 jenis paus di dasar, teman-teman. Di bawah banget itu ada 3 jenis paus, teman-teman. Jadi kita akan lihat ya. Nah, di sini gue akan ngajarin cara mancing ikan B3, teman-teman, karena gue juga udah dapetin ini buff lagi nih, teman-teman. Nah, ini buffnya nih, ini dia. Jadi umpan otomatis bintang 2, teman-teman. Nih, coba kita lihat ya, di bawah ini ada ikan paus enggak. Nah, ini ikan hiu nih. Mana ikan pausnya? Oh, enggak ada ya. Nah, tuh itu udah hampir mencapai dasar, teman-teman. Pancingan kita udah hampir mencapai dasar. Kita simpan dulu. Nah, ikan pausnya ada di sini nih, teman-teman. Gue biasanya nemu dia di peti kedua. Terus kita lempar biar dia ke bawah dulu sampai maksimal ya. Kita lihat dulu nih. Ada enggak ya ikan pausnya? Ikan pedang. Nah, ini nih. Itu dia tuh buntutnya tuh kelihatan tuh. Kalian bisa lihat kan ada buntutnya. Nah, tuh orka. Nah, tuh dia tuh. Oke. Oh, ada ikan hiu juga ya. Nah, cuman masalahnya adalah itu di bawah dan ikan-ikan kecilnya itu banyak banget. Di atas, teman-teman. Itu dia masalahnya yang susah, gimana caranya. Kalaupun mau ditangkap pasti bakalan lama banget, teman-teman. Nah, coba kita cek lagi ya. Apakah ada, mana dia? Oh, enggak ada. Nah, itu dia, teman-teman. Itu orka tuh. Ada paus orkanya. Juga ada ikan hiu ya, teman-teman. Oke, itu mah nanti ya. Coba kita akan coba pancing ikan B3 dulu, teman-teman. Nah, teman-teman, ternyata di sini tadi di spot ini gue ngeliat ada ikan paus lagi, teman-teman. Gede banget ikan pausnya. Coba lihat ya. Ada lagi atau enggak di bawah? Bentar, mana dia? Mana dia? Nah, itu dia, teman-teman tuh. Itu termasuk apa ya? Paus apa ya? Paus biru apa ya? Aku juga agak nggak tahu ya. Nah, oke, kita akan coba mancing ikan B3, teman-teman. Nah, di sini ikan B3 yang udah gue dapet ya, yang udah jelas gue dapet itu tadi ya, ada kayak ikan macan gitu. Sama nih dia nih, nih. Kayak singa laut gitu, teman-teman. Tuh, itu dia pausnya tuh. Tuh, lihat ikan pausnya, teman-teman. Nah, itu cuman dia di bintang 4, teman-teman. Pun kalau misalnya gue bisa, gue rasa pancingan kita juga belum cukup, teman-teman. Ini gue upgrade dulu ya pancingannya ya. 30, 31, kayak mentok di 32, teman-teman. Ternyata. Nah, gue biasanya ya mancingkan B3 itu gue bersih-bersih dulu. Nih, kan banyak ikan B1 nih. Ini gue bersih-bersihin dulu. Triknya kayak begitu, teman-teman. Bersih-bersihin dulu ikan B3 karena kadang-kadang gue udah masang umpan B3 yang narik malah ikan B1, teman-teman, itu males banget. Nah, ini kita dapet nih. Nah, itu ya dia di bawah ya. Di bawah ya ada swordfish juga. Mudah-mudahan swordfishnya ini B3, teman-teman. Oke ya. Kita coba pertama ya, lemparan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat ikan B3. Aduh, jauh banget. Aduh. Malah ikan B1 yang nyamperin dong. Oke, enggak apa-apa. Kita coba lagi. Swing. Enaknya adalah kalau udah dapat buff ini, teman-teman, auto B2 ya, auto ikan B2 yang ngejar, teman-teman. Nah, ini kita ambil aja, no, numpung ada itu di dekatnya.
kita jadikan umpan, langsung kita lempar, lemparan kedua. Mudah-mudahan ikan bait satunya pada diem dulu di situ. Oke, cakep, jauh masih. Lele, lele, boleh lele. Yah, ampun. Malah ikan itunya loh yang nyamperin loh. Oke ya, coba lagi ya. Oh, penuh. Nah, sebenarnya di sini gua ada rencana, teman-teman. Di sini kan ada yang bisa nih. Ini nih, ngumpetin umpan selama 9 detik, teman-teman. Bisa sih. Bisa kita pakai ini. Coba ya, ntar gua nyari umpannya dulu dah. Nyari umpan B2-nya dulu. Terus coba ya kita tes. Gua juga belum pernah pakai sih. Buff-buff itunya nih, nih. B2 nih. Sip. Dapat. Oke. Okay. Nah, kita jadiin umpan. Terus coba kita bikin ininya ya. Apa aja bahannya? Oh, steel doang 3. Oke. Okay. Enggak apa-apalah buat ngetes. Kita equip. Nah, ini harusnya sih ngilang ya umpannya ya. Coba ya. 1 2 3 9 detik dia hilang ya. Kleng. Oke, okay, cakep. Ini harusnya nyampe bawah sih. Oke, okay, bener-bener enggak kelihatan. Nah, itu dia tuh. Ini dia ikan B3-nya nih. Ini. Ya ampun. Malah dia yang nyamperin loh. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kita pakai lagi, jadi umpan lagi. Kita tes lagi, teman-teman. Plung. Oke, tadi gua udah ngeliat ya, ada di dekat situ dia. Mana tadi sih? Nih. Nih, oke, sip, dapat, teman-teman. Tuh ada ikan paus lagi tuh. Nah, ini kayaknya paus biru nih, teman-teman nih. Tuh, ini kan ada 3 paus kan? Nah, ini dia ikan B3, teman-teman. Tuh, half seal. Jadi kayak singa laut, singa lautan gitu, teman-teman. Nah, jadi begitu caranya untuk mendapatkan ikan B3 ya, teman-teman. Emang agak ribet sih. Jadi tahapnya itu ya kita harus bersih-bersih dulu ikan B1-nya, kita bersih-bersihin. Terus kita harus nyari ikan B2, jadiin umpan. Terus kita lempar, baru bisa dapat ikan B3, teman-teman. Gua kadang ngebayanginnya, nah nanti gua kalau mancing paus itu bagaimana itu? Mana dia di bawah banget itu ikannya. Tuh ada gurita. Lu jangan. Itu bintang 3 juga, teman-teman, masalahnya. Oke, coba lagi, enggak apa-apa. Berarti ada kesempatan kita buat dapat ikan B3 lagi tuh. Tadi siapa namanya ya? Gua juga lupa tuh. Ini ikan B2 nih. Nih. Nah, ini kayak salamander gitu, teman-teman. Tapi di sini namanya bukan salamander ya, apa? Ini kalau nggak salah axolotl ya namanya ya. Tepat di sini namanya ufarufa. Coba ya, kita dapetin ikan B3 lagi. Nah, di sini mana tadi dia si ikan yang bentuknya menyeramkan itu. Itu dia. Itu dia. Iya. Diambil piranha, teman-teman. Oke. Nah, oke, gua akan mancing-mancing dulu ya, teman-teman. Ngumpulin duit dulu, oke. Nah, ini dia teman-teman nih, pingwing teman-teman. Ikan B3 yang kedua ya. Nah, tadi gue lihat ternyata ikan swordfish ini dia termasuk ke dalam ikan B3 juga, teman-teman. Cuman kayaknya bakalan susah banget nih karena swordfish ini cepat banget gerakannya. Tuh dia tuh. Sama tadi ada ikan tuna ya. Ikan tuna juga ada bintang 3 juga dia nih di sini. Oke, kita lihat ya. Nih, tadi gue ngeliat ini kan swordfish. Oh, marlin namanya, marlin. Ini ikan B3. Terus ini tuna, ikan B3 juga. Terus tadi gue ngeliat nih shellfish. Banyak sih, teman-teman, masih ikan B3 di tempat ini. Lele nih. Oh, lele juga bintang 3 ya. Ikan catfish tuh di bintang 3 juga. Cuman pancingan kita kurang jauh nih. Nah, tuh dia ada di sebelah kanan semua. Perahu kita juga udah gak bisa maju tuh lelenya tuh. Tuh malah dia yang nyamperin. Terus yang susah kayaknya itu swordfish apa marlin tuh, gue gak tahu tuh. Yang mulutnya pedang ya. Itu dia gerakannya cepet banget, teman-teman. Kalau gue lihat-lihat di gerakannya cepet banget. Tuh dia di sana lagi. Ini makan-makan. Ya. Lele. Oke. Okay. Dapat, teman-teman, ikan lele. Ini ikan baru nih ya. Coba kita lihat ya. Nah, kan catfish, ikan lele nih baru nih. Baru banget, teman-teman. Oke, okay, apa ini? Ah, paling ikan sosis ini. Oh, bukan.
ini, wow, ini emaknya dari itu ya, dari anak-anak kecil itu tadi ya, si Im. Itu kalau nggak salah nama ikannya Im, teman-teman, di game ini. Cuman gue kalau ngeliat tuh lebih kayak ikan mujair sih. Ntar tadi ya gue lihat ya, tuh tuna. Oke, dapat ya. B2. Mau dicaplok ikan paus, teman-teman. Mau dicaplok ikan paus. Tapi lebih duluan ikan piranha. Jadi sebenarnya ikan-ikan di sini dibikin memang ada bervariasi ya. Ada yang cepet gerakannya, kayak tadi marlin tuh cepet banget gerakannya. Piranha juga cepet banget, teman-teman, gerakannya, tutunannya di sana. Gede banget, teman-teman. Mantep banget. Gua dapat ikan paus young sperm whale, tapi masih kategorinya bintang 3, teman-teman. Nah, karena gua dapat ikan paus, ini ikan bagus ya, teman-teman. Kayaknya lebih bagus sih gua simpen aja ya di fish farm ya. Nah, ini dia fish farm gua nih. Kayaknya ini luminous gua jual aja lah. Luminous gua jual. Terus ikan pausnya gua masukin, teman-teman. Nih dia, mana dia? Kan ikan paus. Kita taruh di sini. Terus gua punya ikan lele juga nih. Kayaknya bagus nih kalau kita nyimpen ikan-ikan B3 di sini ya. Tuh di ikan pausnya tuh. Widih. Mantap, teman-teman. Terus kira-kira yang gua buang piranha lah ya. Piranha jelek ini. Jual aja. Terus gua tuker sama lele, teman-teman. Wah. Akuarium kita B3 semua, teman-teman, lama-lama kalau begini. Oke, apalagi yang bisa gua jual? Nah, ini gua dapat ikan B3 ini, teman-teman. Red tailed black shark, teman-teman. Tuh ikannya tuh. Jangan dijual, kita simpan-simpan dulu. Ada penyu juga, penyu juga. Entarlah gua jual penyu lah. Kalau dapat ikan paus, teman-teman. Oke, berarti dari 3 daftar ikan paus yang gue incer, ini udah ketangkap satu ya. Ini ternyata ya, young sperm whale. Berarti sisa kayaknya sih dia bintang 4, teman-teman, kalau menurut gue nih. Nah, blue whale, bukan, bener habitatnya bener ya. Blue whale bintang 4 sama ini kayaknya. Oh, bukan. Berarti sama. Oh, ikan arwana tuh ini ya. Di sini ya ada, gue pernah lihat ikan arwana, teman-teman. Oke, bintang 4 juga. Terus paus satu lagi mana? Ini bukan. Ya pokoknya itulah, nanti kita cari-cari lagi ya, teman-teman ya. Karena ini juga ikannya juga banyak yang belum gue punya nih. Kayak ini. Tuh, ini habitatnya belum kebuka. Ini juga. Oh, ada nih half moon beta. Oke, sampai segini aja, teman-teman. Yang penting kita udah dapat paus pertama kita, teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. And see you in the next video.